Selamat pagi, selamat datang ke channel Orange. So pagi ini kita berada di Jangwe River Lodge. So suasana awal pagi ini masih lagi kurang orang lah. Projek kita hari ini adalah cari rebung. So sekitar ni ada pokok rebung lah. So kemarin kita dah minta dengan owner, so dia bagilah untuk kita ambil, tapi dengan syarat tak boleh, bukan untuk dijual lah, untuk makan sendiri saja, gunaan sendiri ya. Okay guys, so kita start. Kita dah jumpa rebung lah. Kalau nampak dekat sana, tu ada satu. Okay. Nak ambil rebung ni guys. Senang saja bagi siapa yang tak pandai. Kita ada kaki, kita buat macam ni saja. Sudah guys. Dia rebah. Dan kita ambil. So, pastikan kaki tu ada... ada kasut lah. So, kita dapat satu sudah guys. Saya ada asisten hari ini. So, ada dekat bawah tu pun ada satu. Nanti kita jalan lagi guys. Lagi guys. So, kita guna kaki lagi. Oh, okay. Kita ambil. Asisten saya ambil lah. Ini pun ada satu lagi guys. Senang saja pakai kaki. Nah, dapatlah kita satu. Okay guys, kita jumpa lagi rebung. So, ini asisten saya ambil. Ah, okay, dapat satu guys. Ah, okay, satu lagi terlalu tinggi guys. So, kita cuma ambil dua sajalah. Macam tu saja, nanti kita proses ya. Ada satu lagi guys di celah-celah tu. Atas ada lagi kan? Tu ada satu. Kita detect lagi, rebung detected. Tu dia guys. Boleh tahan banyak rebung kita. Projek kita hari ini, kalau cuaca mengizinkan, kita nak cari siput sedut atau tekuyung dekat sungai, tapi air macam masih lagi keruh dan dalam sikit lah. Tengok nanti kalau dah dekat-dekat tengah hari macam mana guys. Kita cuba saja. Kulit yang tajam dan miang lah. Miang maksudnya dia ada sejenis miang yang boleh menyebabkan kulit kita gatal guys. So walaupun macam ni, kita terpaksa hati-hati ya membuang kulit rebung tu. So kita bagi yang tak tahan miang atau allergic tu, boleh gunakan baju panjang lah semasa proses ni. Ataupun dengan sarung tangan, so dia ada tajam dan gatal yang mencucuk lah. Apabila kita kupas-kupas and then potong bahagian atas sekali supaya menyenangkan kita mengupas kulit yang tajam, kulit luaran dia. So kita akan rasa bahagian mana yang masih sesuai untuk diambil. Yang ini dah siap ya guys. Okay. Tapi kita belum cuci ya, kita potong dan buang semua dulu. Okay, ini yang dah cantik guys, tapi ini belum lagi kita cuci ya. Kita akan cuci dengan air sungai selepas itu, dan cucian yang terakhir adalah di rumah nanti sebelum kita potong-potong, halus dan rebus, sebelum rebus ya. Okay, yang pendek macam ni guys agak senang diproses ya. Okay, potong tepi, bahagian tepi ya, sebelah-sebelah. Lepas tu potong. Kalau nak potong semua habis keliling dia pun boleh guys, sebelum potong di atas. Ha? Okay. So yang tua memang dia akan tanggal semua. Tapi bahagian atas tu kita kena rasa sendiri ya. Kalau kulit dia lihat tu masih sudah tua lah tu. So, kita kena buang dan potong lah. Kalau dia lembut, okay, kita bawa saja. Okay guys, ini rebung yang tinggi tadi ya. Kita akan
buang kulit dia yang keras itu dulu. Lepas itu dia kalau udah nampak dia punya itu, baru kita tahu mana beza dia yang boleh dipakai dan tidak. Yang kuning tuh kuning pucat dia boleh diambil, dan kalau yang dah hijau tuh maksud dia dah tua, kita tinggalkan lah guys. Kita potong setakat itu. Okay. Macam ni saja guys, itu kuning pucat tu. Nah, itu masih boleh dipakai lah. Okay, nampak tak? Yang macam tu saja guys yang kita bawa eh. Okay, lepas ni kita akan cuci. Sistem saya masih bersusah payah mengerjakan rebung dia. Oke, settle sudah. Hampir habis kerja dia, guys.